Siapa sih sebenarnya Torik Halilintar? Sangat mengagetkan. Adik dari Atta Halilintar baru saja mengumumkan putus dari pasangannya yaitu Fuji. Ia mengatakan, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-24 ia harus berpisah dan mengutarakan kandas hubungannya dengan Fuji. Kata-kata perpisahan Torik yang membuat netizen tersentuh adalah Torik menyebutkan bahwa mencintai dan menyayangi Fuji adalah hal terindah baginya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, berikut adalah biodata, profil, biografi dan fakta terbaru dari Torik Halilintar. Torik memiliki nama lengkap Muhammad Torik Halilintar. Ia lahir di Brunei Darussalam tanggal 29 Januari tahun 1999. Usia di tahun 2023 adalah 24 tahun. Ia beragama Islam dan berzodiak Aquarius. Torik merupakan anak dari pasangan Halilintar Anofiel Asmit dan Lenggogeni Faruk. Keluarga mereka juga dikenal oleh masyarakat sebagai Gen Halilintar. Tentunya, Torik merupakan salah satu anggota dari Gen Halilintar. Torik adalah anak keempat dan merupakan adik dari Atta Halilintar, Sohwa, dan Sajidah Halilintar. Diketahui ayah dan ibunya adalah seorang pengusaha. Profesi Torik saat ini adalah sebagai influencer, artis, selebgram, TikToker, dan YouTuber. Torik dan Fuji atau Tofu juga sering bersama membintangi sebuah iklan. Iklan Shopee tentunya paling sering kita jumpai nongol di beranda medsos kita. Bagi yang ingin mengetahui kehidupan Torik di media sosial bisa melihat akun Instagramnya @tarikhalilintar, kemudian akun TikTok Nua @torikal dan akun YouTube-nya Torik Halilintar. Sekian video tentang Torik Halilintar, semoga bermanfaat, tonton juga video-video kami lainnya. Jangan lupa, like, komen, share, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih banyak.